Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru selanjutnya. Baiklah sahabat Leslar, kabar terbaru di malam hari ini tentunya Mimin akan menyuguhkan kabar terbaru seputar Leslar, yakni ada kabar bahagia dan kabar kocak juga nih para sahabat ya. Yang pertama ada kabar romantis nih dari Lesti dan Rizky Billar, masya Allah ya. Ini ada momen-momen romantis saat cinta abadi Leslar tadi ya. Dan tentunya ini pibesnya Korean banget nih guys ya, masya Allah. Ketika Dede Lesti Kejora diselimuti nih, aduh bikin jantung deg-degan nih. Kemudian di sini bisa kita lihat ya, kakak Rizky Billar langsung meluk Dede Lesti. Serasa dunia ini milik berdua. Kemudian di sini ada caption dari akun sahabat ya. Ada Erna Ningsih. Aduh, ini sih Vibes drakornya Korea ya. No debat, ey, ampun deh, mama udah lama katanya nggak nonton drakor, dan ini drakornya Indonesia. Kemudian di sini juga masih seputaran momen romantis Leslar di Cinta Abadi Leslar tadi ya para sahabat. Kakak Rizky Billar sampai dipeluk nih sama Dede Lesti Kejora, karena Dede Lesti Kejora meminta kakak Rizky Billar untuk tidur sendiri ya. Bahkan sampai dicium nih pipi dari kakak Rizky Billar. Aduh dududu, so sweet banget. Dede Lesti Kejora tidur sama Teh Novi nih, dan kakak Rizky Billar untuk malam ini tidurnya di luar dulu katanya nih. Tapi sebelum tidur Dede Lesti Kejora cium pipinya kakak Billar. Kemudian nih kabar berikutnya, ada part yang bikin ngakak bingits. Ada Dede Lesti dan ayah Kejora yang gak sengaja nih nyenggol kakinya Lintar ya, yang terkubur di pasir nih para sahabat. Wah wah wah, ada-ada aja nih Bang Lintar, kok bisa ya tiduran di pasir, dan tentunya ditimbun nih badannya, cuman kelihatan kepalanya doang ya guys, dan wajahnya tentunya. Di sini Dede Lesti Kejora ngakak abis. Aduh kok Bang Lintar katanya di sini ya. Aduh dududu. Ternyata nih Lintar dikubur di pasir karena kakak Rizky Billar kegesrekannya emang diacungi jempol nih para sahabat, bikin ngakak warga Konoha ya. Ada Sri Yanti 1150 ikut berkomentar, ini pasti kerjaannya si kakak. Dan ada Ski Dasniati, dasar nih kakak Billar emang gesreknya gak ada duanya. Lintar yang terlintar-lintar bahkan terlontar dari jetski saat foto bareng kakak Billar, ternyata Lintarnya udah terlontar dari jetski ya. Dan untuk kabar berikutnya nih, datang masih dari Lintar ya guys. Ada Papa Daniel nih, kirain katanya Papa Daniel mau nolongin Bang Lintar yang terkubur di pasirnya pada sahabat. Tapi aksinya malah bikin kocak dan ngakaknya bener-bener luar biasa nih ya. Sampai sakit perut lihat aksi Papa Daniel dan Lintar. Papa Daniel malah ikut lari nih, bukannya nolongin Bang Lintar ya. Aduh pokoknya Cinta Abadi Leslar good banget nih bagi Mimin. Terhibur ya karena ada Papa Daniel serta kru dari Leslar Entertainment, emang the best banget. Dan sampai Bang Lintar pun pegang kepala ya gara-gara aksi dari Papa Daniel ini. Part yang bikin ngakak tidak hanya itu guys. Ketika Dede Lesti Kejora dan kakak Rizky Billar mau romantisan nih, lagi-lagi Papa Daniel mengganggu konsentrasinya kakak Rizky Billar.
Aki Utun dan Opa Utun lagi pada nyanyi nih. Kemudian kakak Bilar geram banget nih sama Bapak Daniel ya. Katanya nyanyinya gak bisa di kontes dangdut, katanya udah tereliminasi karena suaranya jelek katanya ya. Kemudian yang bikin gesrek nih, papa mertua sama menantu sama-sama gesrek ya guys. Kakak Rizky Bilar lagi marah nih karena terganggu keromantisannya. Dede Lesti Kejora juga ikutan nyanyi bareng Papa Daniel. Sampai-sampai kakak Rizky Bilar mau ngejebur ke pantai ini. Lucu banget ya guys. Dan aksi lucu ada juga nih dari part ketika di pantai Carita nih Dede Lesti Kejora sampai lari terbirit-birit ya karena mau dikejar sama kakak Bilar katanya nih. Di unggahan Leslar 23 official ya yang merepost kembali postingan dari Lesti dan Rizky Bilar. Dede Lesti Kejora yang lari, Mimin yang deg-degan ya. Dede Lesti lucu banget nih saat lari, namun Mimin salpok sama perutnya Dede nih. Pasti Baby Utun juga ikut lari-lari kecil ya di perutnya Bunda Utun tentunya. Kita doakan saja semoga Dede Lesti Kejora dan Baby L-nya selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian di kabar selanjutnya kita OTW ke akun Instagram Sabodoteng Anrusut Leslar yang melepas kembali fashionnya Lesti. Fashion Lesti ini benar-benar luar biasa nih guys. Black couple dari Gepensi embroidered hoodie harganya Rp14.660.000. Duh, sekalinya kembaran bikin gue cenut-cenut lihat harganya. Untuk satu harga Givenchy ya guys, harganya 16 juta nih, masya Allah, keren banget. Kemudian juga di sini nggak usah kaget ya guys, Dede Lesti Kejora dan kakak Rizky Bilar satu bangku duduknya berdua. Jadi nggak apa-apa ya, sudah biasa duduk desek-desekan. Namun di sini kalian jangan dulu netting. Ini mereka lagi pada syuting cal untuk minggu besok. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Minggu besok Cinta Abadi Leslar akan kembali membuat perut kita sakit ya karena kegesrekan dari Papa Daniel dan Lintar serta Leslar dan kru dari Leslar Entertainment. Untuk itu jangan sampai ketinggalan dan tetap stay tune di channelnya Mimin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.